Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ahibba'il kiram, usikum jami'a wa nafsi bittaqwa Allah wa bita'ati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Fasallahu subhanahu wa ta'ala an yaj'alana jami'an minal muttaqin. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Kepada segenap para habaib, para alim ulama, para kiai, segenap pengurus masjid Jami Al-Ma'mur Tanah Abang, begitu juga kepada seluruh jamaah kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Satu kebahagiaan bagi saya, pada malam hari ini, umat Islam yang datang dari berbagai tempat berkumpul bersama di Masjid Jami Al-Ma'mur Tanah Abang untuk mengikuti acara tabligh akbar yang akan diisi atau barusan sudah sama kita dengarkan yang diisi oleh Al-Muhtaram Al-Mukarram Kiai Haji Al-Ustaz Abdus Samad Hafidhahullahu Ta'ala Wara'ah. Pada kesempatan ini, saya hanya ingin memberikan sedikit sambutan untuk seluruh ikhwan al-hibba'i rahimakumullah. Dari kota suci Makkah al-Mukarramah, sekali lagi, saya menyampaikan apresiasi yang tinggi, penghargaan yang tidak terhingga kepada segenap umat Islam di Tanah Abang ini, yang selama ini selalu setia mengikuti perjuangan para habaib dan ulama, yang selalu mengikuti aksi-aksi bela Islam. Saya hanya sekedar ingin mengingatkan diri saya dan segenap kaum muslimin bahwa kita semua dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, bertetangga, berbangsa dan bernegara, wajib untuk selalu menegakkan keadilan. Kita tahu setiap khutbah Jumat yang kita dengarkan, sebagaimana tadi sudah kita dengarkan khutbah Jumat di hari Jumat yang mulia ini di atas-atas mimbar, bagaimana para khatib di khutbah kedua penutupnya selalu mengingatkan kita tentang firman Allah subhanahu wa ta'ala yang mewajibkan kita untuk menegakkan keadilan, di mana Allah menyatakan bahwasanya innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintahkan kita semua untuk selalu menegakkan keadilan dan menyebarluaskan kebaikan. Jadi sekali lagi, keadilan merupakan harga mati yang harus ditegakkan dalam kehidupan berumah tangga, bertetangga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Karenanya saya minta kepada segenap umat Islam untuk tidak pernah putus asa, untuk tetap semangat, bersaudara dan bersatu dalam menegakkan keadilan. Dan kita lawan segala bentuk ketidakadilan, kita lawan segala bentuk kezaliman. Nabi mengingatkan di dalam hadisnya, Iyakum wa zulum, fa inna zulma zulumatun yawmal qiyamah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, kamu sekalian wajib meninggalkan kezaliman, karena sesungguhnya kezaliman itu merupakan zulumat, merupakan kegelapan yang berlapis-lapis yaumul qiyamah, di hari kiamat nanti. Karenanya sekali lagi, jangan pernah takut melawan kezaliman, jangan pernah takut untuk menghadapi segala kezaliman. Mari kita lawan kezaliman, tegakkan keadilan, karena itulah pintu gerbang kebahagiaan dari dunia hingga akhirat. Karena itu di negeri kita saat ini sebagaimana sama kita ketahui sedang terjadi krisis keadilan, di mana ketidakadilan dipertontonkan secara telanjang di depan mata masyarakat. Bagaimana kita lihat sekarang ini para ulama, para ustadz, para aktivis Islam dikriminalisasi. Bahkan pejuang-pejuang medsos kita berbicara tentang kebenaran, mereka dikejar, mereka ditangkap, mereka digebloskan ke penjara. Sementara mereka-mereka yang menyerang Islam, menghina Al-Quran, menghina Allah dan Rasulnya, mencaci maki para ulama, walaupun sudah dilaporkan ke polisi, tetap mereka bisa hidup bebas,
tetap mereka berkeliaran dengan bebas tanpa ada proses hukum yang semestinya. Kita lihat saat ini bagaimana Victor Laiskodat yang menghina Islam, mengancam, membantai umat Islam, tetap bebas berkeliaran, merajalela, bahkan dicalonkan menjadi calon gubernur di NTT. Ada apa dengan negeri ini? Ulama-ulama dikriminalisasi, habaib dikriminalisasi, para ustadz dikejar-kejar. Sementara para penjahat, para bajingan yang jelas-jelas menyerang Islam, mereka dibiarkan hidup bebas dan merajalela. Karena itu saya ingatkan kepada umat Islam, rapatkan barisan kita. Apalagi kita lihat bagaimana kemarin seorang kiai pada saat melaksanakan sholat subuh di Cicalengka, kemudian diserang dan dianiaya. Nah, sementara satu lagi kita lihat saudara kita, yaitu salah satu pimpinan daripada Brigade Komando Persis, dibunuh seusai sholat subuh. Ada apa dengan negeri kita? Saya ingatkan, beberapa tahun yang lalu dulu, di mana menjelang reformasi, bahkan awal daripada reformasi, ada isu ninja, di mana para kiai diserang, para kiai dibunuh. Begitu mereka ditangkap ke polisi, polisi mengatakan mereka orang gila. Nah, kali ini cara yang sama terjadi. Penganiaya kiai di Cicalengka ditangkap, dinyatakan sebagai orang gila. Begitu juga pembunuh saudara kita, yaitu pimpinan daripada komando brigade Persis, ternyata begitu ditangkap juga dinyatakan sebagai orang gila. Karena itu saya ingatkan kepada umat Islam, ayo jaga ulama kita, jaga habaib kita, jaga kiai kita, jaga semua orang tua kita. Siapapun yang coba-coba menyerang ulama, menyerang kiai, jangan kasih hati, buru mereka, habisi mereka. Jadi kalau polisi mengatakan mereka orang gila, sedikit-sedikit dikatakan orang gila, ini cara-cara lama. Dulu menjelang pengkhianatan PKI di tahun 1965 juga seperti ini. Banyak kiai dikejar, dibunuh. Dan begitu mereka ditangkap, mereka dikatakan orang gila. Jangan percaya dengan isu kegilaan ini. Maka itu saya ingatkan kepada umat Islam saat ini, siapkan senjatamu, siapkan dirimu, siapkan bekal perjuanganmu. Siapa saja yang coba-coba mengganggu ulama, mengganggu kiai, menganiaya ulama kiai, apalagi membunuhnya, kita buru, kita kejar, kita habisi. Kalau polisi tidak ingin bertindak, kalau tentara tidak mau bertindak untuk mengamankan negeri ini, maka umat Islam wajib bangkit untuk menjaga agama, bangsa, dan negara. Saya mau tanya semua yang hadir di sini, siap bangkit berjuang? Siap bangkit melawan? Siap menegakkan keadilan? Siap melawan kedzaliman? Saya mau tanya sekali lagi semua yang ada di sini, sekali lagi, siap bela agama? Siap bela Islam? Siap bela ulama? Siap bela kiai? Siap bela bangsa? Siap bela negara? Takbir! 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 Sallu ala nabi! Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahilham. Ini yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi, rapatkan barisan. Tingkatkan persatuan persaudaraan kita. Jangan biarkan terjadi lagi serangan kepada kiai dimanapun. Terjadi serangan kepada ulama dimanapun. Siapapun yang coba-coba menyerang para ulama dan kiai, menyerang para habaib, siapapun dia, menganiaya apalagi membunuh, kita kejar, kita habisi mereka di tempat. Karena itu saya katakan di sini kepada para polisi, para tentara, kalau Anda tidak mau masyarakat main hakim sendiri, kalau Anda tidak mau masyarakat menyeret para bajingan-bajingan yang ingin mencelakai para ulama, kalian semua harus bertindak lebih dulu, bertindak sigap, tangkap mereka, jebloskan mereka ke penjara. Jangan beralasan mereka orang gila, kemudian mereka dilepas, dibiarkan, didiamkan, sementara korban sudah berjatuhan. Nah, karena itu, kepada para umat Islam yang hadir tempat ini, khususnya para pemuda, jaga baik-baik para ustaz dan para kiai kita. Khususnya Al-Ustaz Abdus Somad. Ini merupakan aset kita, pejuang kita, yang saat ini menjadi benteng daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mana beliau sampai saat ini tetap istiqamah, konsisten menyuarakan kebenaran, menegakkan keadilan. Jaga baik-baik, lindungi, jangan biarkan beliau diganggu oleh siapapun. Ini saja yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi saya mau tanyakan kepada seluruh jamaah kaum muslimin di Masjid Jami Al-Ma'mur, siap berjuang? Ya. Takbir. Allahu Akbar. Sallu ala nabi.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Dari kota suci Makkah Al-Mukarramah, saya doakan Anda semua umat Islam yang ada di negara Republik Indonesia, dan khususnya yang ada di Masjid Jami' Makmur Tanah Abang saat ini, semoga selalu dilimpahkan rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan doakan agar saya sekeluarga segera kembali ke Indonesia untuk berdiri kembali bersama Anda semua dalam rangka menegakkan keadilan dan melawan segala kedzaliman. Itu saja. Terima kasih sekali lagi saya sampaikan. Jazakumullahu khairal jaza. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan selalu tetap mengawal fatwa ulama. Meski manis akan kuhadapi, kami akan selalu tetap bendera agama. Marilah kita rapatkan barisan demi membela agama. Marilah kita satukan tujuan demi menjaga ulama. Jadi gini, kemarin ada wartawannya disamperin sama polisi. Nah, dikasih kode itu crazy 44. Jadi itu kodenya dari polisi ke orang yang meliput itu, nyenter di tempat sini. Jadi seakan-akan polisi itu seakan-akan orang gila itu emang suruhannya polisi. Itu wartawannya disamperin, dikasih kode itu crazy 44. Kami barisan mudanya 212 akan